بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha, Pengasih, Maha الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. <tuh> Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. وإنه هو المهدد المهدد يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan. Dan jika mereka mendustakan engkau, setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, Rasul-Rasul sebelum engkau telah didustakan pula

Sungguh, janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Inna lakum adun fattakhiduhu aduwa. innama sa'ir sungguh setan itu musuh bagimu maka perlakukanlah ia sebagai musuh karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة <Sessor> واجر كبير orang-orang yang kafir mereka akan mendapat azab yang sangat keras dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar azaman zuyna lahu su'u 'amalihi faraahu hasana fa innallaha yudhillu man yashaa wa yahdi man yashaa فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا, فأحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati kering. Seperti itulah kebangkitan itu. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Wallahu min turabin, thumma min nutfatin, thumma ja وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya, dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya. melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Dan tidak sama antara dua lautan yang ini tawar. segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunianya dan agar kamu بشكر. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah, Tuhanmu. Miliknyalah segala kerajaan dan orang-orang yang kamu seru, sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa al qiyamati yakfuruna bishirkikum jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang maha teliti Ya huwal ghaniyul Hamid Wahai manusia kamulah yang memerlukan Allah dan Allah Dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, Maha Terpuji. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. وما ذلك على الله بعزيز dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير Dan orang yang tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya, memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikitpun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan, hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya. Sekalipun, mereka tidak melihatnya Dan mereka yang melaksanakan sholat Dan barang siapa menyucikan dirinya Sesungguhnya dia menyucikan diri Untuk kebaikan dirinya sendiri Dan kepada Allah lah tempat kembali Dan tidaklah sama Orang yang buta Dengan orang yang melihat Dan tidak pula sama Gelap gulita Dengan cahaya Dan tidak pula sama

Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Engkau, Muhammad, tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. In anta illa Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Inna wa naziru. Wa Sungguh, kami mengutus Engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana, telah datang seorang pemberi peringatan. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan Rasul-Rasul. Ketika Rasul-Rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Thumma akhaztu alladhina Kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَى بِيْبُ سُودٌ Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. <tik> Dan demikian pula, di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Dan jenisnya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. In إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan solat dan menginfakan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. wa min Innahu Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu محمد yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian, <tuh> kita kita فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih diantara hamba-hamba kami. Lalu, di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jan mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas. dan mutiara dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra Wa qaalul hamdulillahi alladzii azhaba inna rabbana la waasi'ur Dan mereka berkata Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu?" seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Inna wal ard. Innahu sudur. Sungguh, Allah mengetahui yang gaib, tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui segala isi hati. <tuh> Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi Barang siapa kafir maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka, dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ ۖ بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit, atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya, orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjadikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain. In ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka, bahkan semakin jauh. مَرِئَكَ مِنَ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ اللَّهِ تَبْدِيلًا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض Dan tidakkah mereka bepergian di bumi? Lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan rasul. Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka, dan tidak ada sesuatu pun. yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, dia maha mengetahui, maha kuasa. Walau yu'akhidu Allahun nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin walakin... أَجَلٍ <tuh> <tuh> dan, dan, <tuh> <yukhirsu> <tuh> <tuh> dan sekiranya Allah menghukum manusia, disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Niscaya dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti, apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha Melihat keadaan hamba-hambanya.